Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi. Semoga tidak bosan-bosan. Karena ini nanti masalahnya tutorial dari saya kebanyakan seperti ini. Jadi tolong diperhatikan kalau misalnya ingin mengikuti update-update saya. Jadi update saya saat ini adalah bagaimana cara kita menentukan harga jual untuk les privat usaha bimbel dengan modal cuma Rp50.000. Jadi sebelumnya yang jelaskan yang dulu, video saya yang dulu, yaitu tentang bimbel privat yang bisa kita tawarkan kepada orang tua atau siswa. Banyak sekali sebenarnya les privat ini, seperti misalnya jika Anda mempunyai keahlian untuk mengaji, Anda bisa tawarkan les privat mengaji. Atau jika Anda mempunyai kemampuan untuk bermain gitar, Anda bisa tawarkan untuk les privat gitar di rumah. Atau juga Anda mempunyai seni bela diri, bisa Anda tawarkan untuk les bela diri. Sangat banyak kemungkinannya. Dan bagi Anda yang tidak mempunyai keahlian apapun, Anda juga bisa menawarkan les privat dengan cara mengambil guru atau mencari guru. Tapi sebelum kita melangkah mencari guru, ada beberapa langkah yang harus saya jelaskan di sini yang pernah saya alami sampai sekarang ini. Mulai dari menentukan harga yang pertama, yang kedua beriklan mencari murid. Setelah beriklan mencari murid, otomatis kita harus mencari guru. Setelah mencari guru, kita tentukan jadwal untuk belajar siswa. Dan juga ada step-step seperti bagaimana untuk mengatasi kesulitan. Kesulitan itu banyak sekali sebenarnya. Jadi Anda tinggal mendengarkan nanti video-video saya, update-update-nya. Jadi saya tidak langsung semua memunculkan di video ini karena banyaknya materi yang akan saya jelaskan. Jadi secara bertahap. Makanya jangan lupa untuk like dan subscribe atau komen jika ada saran yang lebih baik dari kawan-kawan semua. Jadi untuk langkah pertama ini, setelah kita mengetahui les privat atau keahlian kita atau kemampuan kita, kita sekarang mencari harga jual yang pantas untuk les privat kita. Untuk mengetahui les privat harganya, kita bisa mengetahui dari Google. Kita searching dulu. Kita sesuaikan dengan lokasi tempat Anda. Tapi pengalaman saya pertama kali saya mengetahuinya adalah di kota Jakarta. Jadi saya mencari di kota Jakarta itu berapa harga tawarkan. Nanti saya tunjukkan di websitenya. Dan kita harus bisa menghubungi juga untuk memastikan harga-harga yang bisa kita tawarkan. Oke, dalam bagian ini saya akan memberikan contoh mencari perbandingan harga, patokan harga. Saat ini saya mengambil untuk di kota Jakarta. Kenapa kota Jakarta? Karena di sana sudah banyak sekali les privat yang sudah eksis. Di sini Anda bisa mengetahui untuk perbandingan harga saja. Kita coba salah satunya, mungkin juga ada harga yang bisa kita ambil contohnya. Nah,
di sini ada salah satu contoh kebetulan ya, tapi untuk lebih update-nya Anda bisa menghubungi langsung salah satu website atau jasa les privat yang ada di sini untuk bisa sebagai perbandingan kita untuk bisa menjual jasa les privat kita. Di sini juga ada kurikulum sesuai dengan 2013 atau kurikulum KTSP 2006. Biasanya jasa les privat ini ada yang mengenakan biaya pendaftaran sebesar 50-100 ribu. Saya sarankan Anda tidak perlu mengenakan biaya pendaftaran. Karena kenapa kita tidak perlu mengenakan biaya pendaftaran? Karena kita tidak ada gedung operasional. Dan ini adalah daya tarik kita untuk bisa menjual les privat kita. Untuk masalah diskon terserah Anda, Anda bisa dilihat di sini harga per paket. Lihat di sini, sebelah sini ada harga durasi sekali pertemuan seperti kelas 3 SMP persiapan UN Rp140.000 atau harga paket 4 kali pertemuan Rp640.000, harga paket 8 kali Rp1.280.000. Jadi di sini terserah Anda untuk mengenakan biaya per pertemuan atau biaya per paket. Pengalaman saya, untuk diketahui, saya mengenakan biaya per paket. Saya tidak pernah mengenakan biaya per pertemuan atau per durasi. Biayanya dalam satu per pertemuan itu ada lama belajarnya adalah 1,5 jam. Kenapa demikian? Karena tujuan saya adalah mengikat murid orang tua siswa. Jadi kalau kita mengenakan biaya per paket, maksud saya per sekali pertemuan, di sini ada kelemahan kita, biasanya murid itu cuma belajar 1-2 kali pertemuan aja. Kalau kita mengenakan biaya per paket, misalnya 8 kali sampai 12 kali per pertemuan dalam sebulan, kita akan mendapatkan biaya sebulan dan orang tua atau siswa itu akan terikat kepada kita dan akan belajar terus. Di situ kelebihan kita akan bisa mengenalkan jasa les privat kita kepada siswa daripada mengenalkan maksud saya durasi belajar cuma 1 kali pertemuan saja. Ini banyak sekali jasa les privat yang Anda bisa lihat untuk perbandingan harganya. Masing-masing les privat menawarkan harga yang per pertemuan atau per paket, terserah Anda mana baiknya. Cuman pengalaman saya akan memberikan harga. Nah, ini di sini ada harga pendaftaran. Saya sarankan tidak perlu karena kita tidak ada gedung. Ini mengenakan biaya per pertemuan selama 1,5 jam durasi belajarnya. Terserah Anda mana baiknya. Saya sarankan dengan pengalaman saya, kita lebih baik mengambil biaya per paket dalam waktu 1 bulan. Nah, di sini juga ada les privat berkelompok maksimal 5 siswa. Pengalaman saya kenakan 4 siswa. Kenapa? Dengan 4 siswa itu les privat kita lebih fokus daripada lebih dari 4 siswa. Dan juga kenapa dengan belajar kelompok? Biasanya kadang-kadang ya orang tua siswa dengan masalah biaya itu mungkin agak kurang. Jadi bisa lebih hemat dengan mengajak teman-teman anaknya untuk belajar bersama-sama, jadi lebih hemat. Oke, saya kira itu dahulu untuk diketahui. Anda bisa mengikuti update saya, video saya selanjutnya, yaitu nanti adalah bagaimana cara kita beriklan atau mencari murid.
Jangan lupa like dan subscribe ya, untuk bisa mengetahui update-update video saya yang terbaru. Itulah tadi bagaimana cara mencari harga. Jadi banyak sekali yang bisa kita tawarkan untuk les privat. Jadi tidak tergantung dengan kemampuan Anda. Jika Anda tidak punya keahlian apapun untuk mengajar, tidak perlu khawatir. Saya tidak punya keahlian untuk mengajar juga. Saya hanya mencari guru dan saya tawarkan ke orang tua siswa. Saya tentukan harganya. Sebenarnya sangat mudah sekali, hanya mengikuti step-step dari saya. Dan jangan bosan-bosan melihat video saya. Nanti saya selalu update bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam usaha Bimbel ini. Saya akan buka semua secara free, gratis, tidak ada biaya apapun. Anda cukup like dan subscribe, atau saran yang mungkin lebih baik lagi. Oke, tunggu update video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video berikutnya.